Nanti itu penjabarannya pripun ya muka sunyatan. Nyatan. Terus ingkang yang jadi ajaran Jawa itu kita harus ambil dari arti kata Jawa. Jawa itu bisa menduduki arti ngerti atau tahu. Jawa itu bisa dikatakan baik. Jawa itu bisa dikatakan pantas. Contoh kalimatnya begini. Iku lho, anake Jawa karo wong tuane. Artinya ngerti. Wah, pancen bocah ra Jawa klambi kaya ngono digawe, berarti tidak pantas. Terus banyaklah hal-hal seperti itu yang mengartikan bahwa Jawa itu multi tafsir. Tapi merujuknya Jawa itu pantas, baik, ngerti. Wong iku lho karo kanca Jawa, karo dulur Jawa artinya baik. Orang itu lho dengan temannya baik. Nah, dalam ilmu Jawa puncaknya adalah ilmu kasunyatan, artinya ilmu kenyataan. Lo dalam forum saya selalu mengatakan, apa sih yang sering saya katakan? Ojo percaya nek ora nyoto, ojo nglakoni nek ora ngerti. Ojo percaya yen ora nyoto, jangan percaya kalau itu bukan kenyataan. Lah pamrih nyatane piye lakonono ben ngerti temen. Kan begitu. Jalani biar tahu kenyataan itu. Aten lho. Aja nglakoni nek ora ngerti piye pamrih ngerti piye ya sinau. Wala padha wulang bareng-bareng jayanya mau ben padha kekuatane. Lah kalau tidak melalui tahapan-tahapan seperti itu saya rasa wong Jawa jenenge ngoyo woro. Hanya omong kosong. Sebab ngelmu iku kelakone kanthi laku. Jerbasuki mawa beya. Kan begitu. Yang dimaksud jerbasuki mawa beya itu bagaimana? Bukan beya di situ diartikan duit. Tapi kalau kamu ingin enak ya berusahalah, ngoten lho. Kadang kan iku disilih dienggo sing ora bener dipinjam untuk istilah yang tidak benar jerbasuki mawa beya nek pengen enak ya metu dhuwit tidak jerbasuki mawa beya itu artinya kalau kamu ingin enak ya berupayalah berusahalah sehingga wong Jawa puncak ilmunya adalah kesunyatan di atas kesunyatan nanti ada yang namanya suwung kan begitu nanti temanya kesuwung lah kesunyatan itu artinya nyata nyata. Wong Jawa ilmune kudu nyata. Kudu nyatakno. Membuktikan. Membuktikan bahwa betul-betul bukan hanya berhenti pada angan-angan, bukan hanya berhenti pada yang namanya konsep. Makanya mbah kita itu kebanyakan tidak terkonsep. Kebanyakan tidak terkonsep karena budayanya budaya tutur. Le, nek kepengen enak uripmu, sinau sing temen dadi wong sing jujur nglakonono. Nah, itu budaya tutur. Dan itu sudah menjadi kebiasaan orang Jawa. Budayanya budaya tutur. Kadang ilmunya tertulisnya pada apa? Pada gending-gending. Sanepan-sanepan. Candi-candi yang dibentuk dengan kunci-kunci seperti itu loh candi ini kok ada reliefnya seperti batunya kok begini menghadapnya ke sini maksudnya apa ya nah itulah ilmu-ilmu Jawa kasunyatan nyoto dibentuk no bukan buku jarang tradisi buku itu jarang tradisi lontar juga sangat jarang lebih banyak pada tradisi tutur lah maksudnya apa kok diberikan pada tradisi tutur agar orang Jawa gelem ngelakoni temen agar mau menjalani betul-betul kata-kata bijak, kata-kata sanepan, carilah nanti kalau ketemu kan enak. Kalau di buku nanti khawatirnya seperti orang sekarang. Diwaca, dipelajari, habis itu dinggo debat.
Nek nah, iso ngalahke koncone modele bangga, wo pinteran aku. Atase pinter gak oleh apa-apa lho kok ya rumpet temen lho itu lho. Butuh aleman, iku lho wong iku pinter. Pinter konsep. Kalau gak bisa menjalani hidup. Akhirnya di rumah tangga ya iku bojone dak debat sisan ngono lho. Karena pinter. Nah itu akhirnya ilmu kasunyatan tidak tercapai. Lah orang Jawa ilmunya kasunyatan, ilmu kenyataan. Dan pada akhirnya betul kan, yang paling sulit dalam kehidupan adalah menyikapi kenyataan hidup. Itu loh. Duwe gelar S2, S3 gak nyambut gawe. Sebab jaluke begitu entuk ijazah sekolah dhuwur, jabatannya langsung dhuwur. Itu artinya gak menjalankan ilmu kasunyatan. Dia sudah berbangga pada dirinya sehingga lupa bahwa hidup ada proses. Nah, itu berarti orang lakoni ilmu kasunyatan. Kalau orang bisa ilmu kasunyatan betul-betul uripe santai. Itu bab ilmu kasunyatan. Makanya ilmu yang paling sulit itu menerima kenyataan hidup, menyikapi kehidupan. Sampai akhirnya berdamai dengan kenyataan hidup. Lho iku sing enak. Itu lho. Wong ning ngarepe onone sego putih karo kerupuk. Bayang kene sego empal. Lho masih mbok bayang-bayang no rasane ya sego putih itu lho. Lah kalau bayangan-bayangan itu terus dipelihara jadi ne gendeng. Iku lompal jenis baru, ombo. Lu sing nyawang kerupuk, yuk diguyu awakmu. Nah itu ilmu kasunyatan, makanya sulit. Satu, menerima kenyataan, menyikapi kenyataan, berdamai dengan kenyataan. Barulah kamu mencapai kasampurnan kasunyatan. Ilmu kasunyatan sempurnanya di situ. Penerimaan. Ya intinya menyikapi dan menikmati itu, berdamailah dengan kenyataan, kan begitu. Mendapatkan surganya. Lah iya. Lah kok nek terus ra trimo dengan kenyataannya, akhirnya kan menghujat, menyalahkan, tidak terima dengan keadaan banyak hal. Lah yang susah di situ. Puncak. Orang Jawa. Ya, kalau dikatakan puncak itu puncak pada tahapan selanjutnya masih ada lagi. Kalau orang sudah bisa menerima kenyataan, bisa menyikapi kenyataan, bisa berdamai dengan kenyataan, bisa menikmati kenyataan, nanti puncaknya kan suwung. Akhirnya, oh jebule ternyata hidup tuh cuman begitu ya, gitu. Nah itu baru tentrem uripe sayem, gitu. Yang membuat kita tidak ayem dalam hidup, membuat kita tidak damai dalam hidup, selalu saja cuma satu. Apa itu? Kita merebut hanya Tuhan. Dalam ajaran yang saya pegang, yang namanya sedaya inggih amung saking peparing paduka Gusti. Jadi kalau Tuhan gak memberikan, kita juga gak usah ngoyok. Lah yang jadi masalah itu karena panjenengan ngoyok. Sudah tahu haknya Tuhan diminta. Dan nanti lama-lama kalau Tuhan minta pensiun dini kan susah kita. Siapa yang mau jadi Tuhan? Maksudnya harus pilpres lagi. Apa? Piltuh kan susah kan gitu. Piltuh, pilihan Tuhan nanti. Ketika hak-hak Tuhan direbut, maka di situ kesedihan akan datang menghampiri sampean. Itu konsepnya. Sehingga kalau sudah sampai suwung itu nanti ada satu kesucian, dua kemurnian, tiga keabadian. Bisa enggak kita kembali suci? Suci itu asal. Kalau asal itu pasti suci dan tidak bisa didefinisikan. Contoh apa manis? Coba definisikan manis, enggak ada. Berarti manis itu suci. Asin, ada yang bisa mendefinisikan asin, enggak ada. Ya itulah suci.
Nah, kalau sudah suci harus lagi pada tingkatan murni. Di atasnya Di suci. atasnya suci itu murni. Murni. Kemurnian itu akhirnya tambar, tidak ada rasanya apa-apa, itu murni. Makanya air murni itu yang gimana rasanya? Gitu. Kemurnian sudah tidak ada apa-apanya lagi. Baru naik ke abadian. Abadian tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Sehingga itu kalau mau masuk ke dalam ilmu kasunyatan nanti puncaknya di situ. Itu gampang konsepnya lakonono nek iso lho ngono lho sing angel iku lak membuktikan perjalanannya itu loh. Kalau mau belajar konsep banyak konsep itu keranjangan ilmunya orang Jawa itu keranjangan itu dikeranjangi tidak kamot tapi untuk menjalani susah. Makanya Kinanto Sabdo Suwargi pernah mengatakan pilih sawiji endi kang suci tanggung bisa mukti. Pilihlah salah satu yang suci, kamu pasti akan mukti. Mukti itu di atasnya berhasil, di atasnya enak, itu mukti. Tuh. Nah, itu kurang lebihnya kasunyatan di situ. Kalau di buku itu Sari Ingat tuh maksudnya siapa? Itu nama orang itu gimana nih? Ya. Itu nama orang, ada orangnya, cuma namanya Sari Ingat. Jadi sari-sari eling atau ingat. Itu sari-sari ingat, Sari Ingat. Berarti itu. Untuk air suci itu masih kalah dengan air murni berarti. Wah, aku kok nak wejangan itu beda. Karena ada air suci Prawito Sari dan Prawito Suci kan begitu toh. Nah, Prawito Sari dan Prawito Suci saling berhubungan satu sama lain. Itu loh. Prawito Sari dadek ning urip, Prawito Suci sing kei sing ngisani urip. Ngono gitu. Iku lakone Bima. Bima Suci. Bukan. Nawaruci atau Dewaruci. Dewaruci. Kalau Bima Suci, Bima madeg dadi pendhita. Itu kadang masyarakat yang tidak bisa membedakan antara lakon Dewaruci karo Bima Suci. Begawan Bima Suci. Itu. Nah, itu. Madeg jadi pandhita. Madeg dadi pandhita. Lakone Bima Suci. Kalau Dewaruci yaitu Perkuda Bima, Bratasena, Bratasena ketemu Dewaruci. Terus diwejang Banyu Prawito Suci, Banyu Prawito Sari. Tuh. Kalau Bima Suci nanti nyuwargakno Prabu Pandu. Ya oleh, sanggite dalang. Ora ning kono gul dadi Bima dadi pendhita tok ya oleh. Itu tergantung situasi sing nanggap. Balik mana kan ngono. Atas kesimpulannya wau jaket dalam konsep kasunyatan ini wau ora gampang nyalah kelian gitu. Ya. Terus kembali ke introspeksi diri. Sumber penderitaan itu berarti kalau tidak menerima. Bukan. Bukan. Sumber penderitaan adalah ketika manusia merebut haknya Tuhan. Merebut haknya Tuhan. Oke. Merebut haknya Tuhan itu menjadi penderitaan manusia. Kayak contoh, seseorang mencintai wanita. Sudah dikejar sekian tahun, tiba-tiba tiba saatnya dia lari, terus dia mengunci dirinya dengan kesedihan. Nah kan sedaya saking peparing paduka Gusti, berarti dudu jatahku. Semua karena pemberian Tuhan. Terus karena sesuatu yang tidak terjadi kok kamu marah, berarti kan sebenarnya Tuhan sayang. Siapa tahu kamu menikah dengan dia sengsara. Ngono lho Mas. Iya. Pengen punya cita-cita A gak keturutan. Nah, terus trauma. Lah itu kan jatahnya Tuhan toh. Ngapain kita harus repot? Lah itulah awal penderitaan. Merebut haknya Tuhan. Merebut haknya Tuhan ya. Yang menjadikan sesuatu itu Gusti. Mau diarani sangkan paraning dumati. Kabeh asal saka Gusti bari menyang Gusti. Mung Gusti gak nglilani kok awakmu ngeyel.
Itu awal penderitaan. Awal penderitaan. Itu bagi orang yang mengakui adanya Tuhan. Ojo mbok debatno karo wong ateis. Gelut sampean kok. Itu. Karena kan aliran teologi dunia itu kan ada dua, teisme dan ateisme. Ateisme nanti turun lagi, nonisme, panteisme, dan dadak bengek itu. Ah, ngoten loh.